Pada pagi Khamis yang lalu, Bos Shukeik dan juga tim Halo Prihatin bersiap pergi ke Johor. Mereka membawa alat misi bantuan dan 30,000 SIM card Halo Telco untuk diedarkan pada konsep stor Halo Telco di Melaka dan Johor. Perjalanan mengambil masa beberapa jam ditemani lelaki berkepala besi yang pandai ber-TikTok. Di waktu petang, Bos Shukeik dan tim Halo Prihatin melawat ke tapak niaga Black Bee Port Halo di Kampung Pasir Putih Johor untuk membuat persiapan pemberian 200 biji burger percuma pada hari esok. Ya Allah, sedapnya burger bertemakan Blackpink. Dagingnya tebal disirami cheese leleh. Pada pagi Jumaat, tim Halo Prihatin pergi ke rumah Halo Prihatin di Johor untuk membersihkan dan mengemas rumah. Rumah ini adalah milik Bos Shukeik dan isterinya, disebabkan mereka tidak tinggal di sini lagi, jadi mereka jadikan rumah ini sebagai rumah untuk anak-anak yatim di bawah Halo Prihatin. Antara aktiviti yang mereka lakukan di sini seperti mengambil gambar, sapu lantai, cat bingkai pintu, pasang kipas siling, bawa rangka katil ke dalam rumah, bawa tilam dan hasilnya amat menakjubkan. Pusing-pusing keliling rumah air ada orang sedang berehat. Terima kasih pada semua pengguna SIM card Halo Telco kerana setiap langganan plan anda akan menjamin kehidupan penghuni rumah Halo Prihatin. Lihatlah itu. Terbaik. Nyam-nyam. Masa yang ditunggu telah tiba. Subhanallah, ramainya beratur untuk dapatkan burger percuma di Black Bee Port Halo. Semuanya tak sabar ingin menjamu selera. Ingat pesanan saya, janganlah takut akan kemiskinan sedangkan kita hamba Allah yang Maha Kaya. Sesungguhnya semua yang datang itu datang daripadanya. Semakin banyak kita memberi, semakin banyak yang bakal kita terima. Insya Allah. Hai semua. Halo Telco terbaik. Saya dah tapau. Semoga kita semua dimurahkan rezeki. Amin.